Lesti Kejora dan Rizky The Academy ketemuan di Bali. Reaksi dan sikap Rizky Billar menjadi sorotan. Penyanyi dangdut Lesti Kejora makin hari semakin ramai diperbincangkan publik. Kini, Lesti Kejora begitu mencuri perhatian masyarakat dan netizen setelah dirinya dikabarkan bertemu dengan sang mantan Rizky The Academy. Pertemuan Lesti Kejora dan sang suami Nadia Mustika Rahayu itu terjadi saat keduanya berada di Pulau Dewata, Bali. Sontak hal ini cukup membuat publik geger lantaran keduanya pernah menjalin kisah asmara 5 tahun lamanya. Pelantun tembang Kulepas Dengan Ikhlas itu saat ini dikabarkan tengah dekat dengan pesinetron anak jalanan Rizky Billar. Nama Rizky Billar kembali disorot karena tak bisa menemani Lesti Kejora saat berada di Bali. Menurut pengakuan Rizky Billar, dirinya tak bisa menemani Lesti Kejora lantaran ia sedang sibuk syuting dan pekerjaan lain yang tak bisa ia tinggalkan, sehingga dirinya tak bisa menyusul dan menemani Lesti saat berada di Bali. Karena kan kerjaannya cuma Lesti doang yang di sana, ada proyek dia di sana. Kalau saya kan enggak, saya lagi syuting juga. Masa saya harus ngintilin mulu, ujar Rizky Billar. Terkait mengenai pertemuan Lesti Kejora dengan Rizky The Academy, ternyata Rizky Billar mengaku sudah mengetahuinya. Bukannya marah, Rizky Billar malah menyebut jika itu merupakan pertemuan yang wajar dan menganggap Lesti dan mantannya itu bersilaturahmi. Sontak pernyataan dari Rizky Billar tersebut membuat para netizen memujinya lantaran Rizky Billar begitu mengerti dengan pekerjaan dan keadaan dari Lesti Kejora saat itu. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.